guys, itu apa guys? Oh, ini serem banget, demi apapun. Jaco Kokomelon ya guys ya. Dulu aku udah pernah challenge buat dengerin lagu Kokomelon yang diputar balik, terus alhasil kayaknya itu aku diteror oleh nama telepon Kokomelon X ya. Cuma di sini aku di-chat oleh Kokomelon X dan dia tuh men-challenge aku untuk mencari sebuah, enggak tahu sih, dia tuh nyuruh aku buat nyari sebuah apa gitu yang ada di Sherlock lokasi ini gitu. Oke guys, so ini lihat udah gelap banget. Karena ini juga udah malam, aku sampai sini tuh udah malam hari banget. Dan benar guys, kelihatannya ini benar-benar hutan semua. Tuh kan aku telepon guys. Tuh kan benar nomor Kokomelon X. Halo, ini siapa ya? Who are you? Oh my god, itu dia bilang apa sih guys? Oh my god, terus ini serem banget. Kita disuruh explore, sepertinya kita suruh keluar dari mobil. Kita suruh, pokoknya kita suruh keluar guys. Tapi aku bener-bener gak ada nyali karena ini dia udah kayak gerimis. Terus benar-benar hutan semua kayak begini. Tapi nggak apa-apa sih. Kita coba aja. So guys, kita bakal mulai buat keluar aja. Kita akan keluar dari sini. Sebenarnya aku kurang tahu sih. Maksudnya apa dia menyuruh aku keluar? Kita disuruh explore, benar-benar explore di tempat ini. Oh my god guys, demi apapun itu apa guys? Oh god guys, itu apa guys? Oh, ini serem banget, demi apapun. Ada gambar Kokomelon. Terus bawa ini guys, ke dalam mobil kita. Oh my god, sebisanya aku mau gambar Kokomelon. Serem banget sih guys, demi apapun. Jadi aku menemukan gambar Kokomelon yang terletak tadi tuh di ini ya guys ya, di pepohonan tuh tadi. Ini serem banget guys. Hah, tiba-tiba motor lagu Kokomelon diputar terbalik guys. Kok bisa? Oh my god guys, tiba-tiba audio mobilku bunyi sendiri. Dan ini kayak lagunya Kokomelon tapi yang diputar terbalik gak sih? Oh my god, serem banget. Astagfirullahaladzim. Oh my god, oh my god. Ini aku malah kayak mau ritual Kokomelon tau gak sih? Gak, serem banget sih guys, serius. Oh my god, cara matinya gimana? Suara? Astagfirullahaladzim. Oh my god. Hah? Itu siapa? Sias, aku takut banget demi apapun. Dan cuacanya tuh bener-bener kayak habis hujan. Jadi kayak bener-bener seserem itu gitu. Ini bener-bener sepi banget guys demi apapun. Kayak Daryl kayak bener-bener aku aja yang di sini. Terus kayak aku menemukan gambar seperti itu, bayangin perasaan kalian. Tapi ini aku berani banget sih, serius. Tertekan banget. Bismillah, semoga tidak ada orang misterius yang mendekatiku. Jangan sampai ada kayak orang-orang misterius seperti Lord Bonskin itu. Serem banget, oh, gak sih. Oh my god, aku takut banget guys, sungguhnya guys. Tadi bener-bener audio mobil aku bisa ngeplay ini ya guys ya, Kokomelon, lagu Kokomelon yang diputar balik. Tapi aku nggak tahu lagu Kokomelon yang berjudul apa. Cuma kayak nggak asing gitu loh ya. Dulu aku juga udah pernah challenge tentang Kokomelon ini soalnya. Oh my god, ada yang ketok-ketok tapi aku nggak tahu siapa gitu loh guys yang ketok-ketok itu. Bisa-bisanya ada kayak gini loh di pohon tuh tadi. Oh my god, serem banget sih guys. Kita coba pergi dari sini dulu aja ya. Aduh, kita coba pergi dari sini dulu aja. Oke, ini apa coba?
sesuatu, guys. Oh my god. Coba kita cek dulu. Kayak aku nampak sesuatu. Jangan ikutin aku dari belakang. Hah? Kayaknya dia ngasih tahu deh kalau aku tadi nampak sesuatu. Aku harus cek, tapi aku sebentar dulu untuk cek ada apa yang aku taplak aja ya, guys ya. Oh my god, oh my god. Kita cek di sini dulu aja. Ini tempat apaan ini? Kenapa gelap banget? Gak apalah. Kita coba cek dulu ya, guys ya. Tapi kita agak dapatin parkirnya dulu. Kita bakal cek di luar. Apa yang tadi kayak aku nabrak sesuatu gitu loh. Tadi kita lihat ya. Kita bakal coba lihat di depan mobilku ya, guys. Hah? Oh my god, guys. Oh my god. Hah? Kok penyok, guys, mobil aku? Demi apapun mobil aku penyok dong. Dan ini tuh kayak ada gambarnya Coco Melon. Demi apapun gambar Coco Melon, tapi cuma setengah aja. Dan lihat, guys, mobil aku penyok ini, serius. Makanya dia ada suara tabrakan kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, demi apapun, aku takut banget. Aku sudah dari sini, guys.